Hey guys, welcome to my channel. Ya, di video kali ini aku akan mengunboxing lagi yaitu Xiaomi Mi Dia Mi Shoes atau sepatu pintar milik Xiaomi. Banyak yang komen katanya pas di video sebelumnya, pas itu saat itu unboxing Mi Dia Mi Band ya, itu terlalu lama, makanya hari ini aku buat unboxingnya biar cepat. Ya, ini sudah tersedia boxnya. Sekarang mari kita buka langsung aja kardusnya atau kertas ini. Terlalu lama ya, kita skip langsung aja agar terbuka boxnya. Ya, sudah terbuka plastiknya. Mari kita buka yang ini. Rupanya ini tidak kardus, kita langsung aja. Ambil sepatunya. Aku membeli di AliExpress. Bagi kalian yang ingin membeli nanti bisa link deskripsi. Ya, aku membeli dengan ukuran 43 dan berwarna hitam. Ya, di sini ada chip milik Xiaomi. Perjelas, ini chip untuk yang dimasukkan dalam sepatu sini ya. Nanti ini bisa dibuka, ini dibuka nanti lalu dimasukkan ke dalam sininya. Tidak kelihatan ya, pokoknya dimasukkan ke dalam ini. Dan ada buku panduan milik Mi Dia dengan berbahasa Cina. Ini. Aku tidak mengerti artinya apa, tapi kan aku coba pelajari nanti. Untuk ini rupanya ada cara memasangkan chip ke dalam sepatunya ini. Ya. Rupanya yang sebelah kiri ya sama. Ini sepatu menurutku sih bagus, kualitasnya bagus nih, karetnya cukup kencang dan karet berkualitas. Menurutku mungkin ini bisa dibuat untuk apa saja, mungkin basket atau olahraga-olahraga lainnya seperti futsal dan sahabat lari juga ya, ataupun buat sekolah. Mungkin bagi kalian, sekolah kalian jika membolehkan menggunakan sepatu yang bahannya ada putih, bisa dipakai. Aku membeli dengan harga 900.000 ya di AliExpress. Ya, udah unboxingan sepatu ini. Ya, sesuai janjiku aku telah mengunboxing sepatu ini dengan cepat dan tidak terlalu lama seperti video unboxing Xiaomi Mi Dia Band dan mungkin video-video lainnya. Ya, terima kasih telah menonton videoku. Beri like jika kalian suka, beri komen dan subscribe channelku untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Bye. Wah, itu unboxingnya. Aku kasih linknya di bio dan beri komen dan berikan dan jangan lupa deh